Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan channel saya, Kuda Besi Sembrani. Oke, kali ini kita akan mereview suasana alam pedesaan. Untuk suasana alam pedesaan ini, kita ada di Desa Panjang Sari. Untuk wilayah Desa Panjang Sari sendiri yaitu ada di wilayah Gombong Timur, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kita bisa lihat di sini ada tanaman cabai rawit. Di pinggir-pinggir sawah juga ada tanaman pohon pepaya, ada juga rumput gajah. Karena di sini dia ada persiapan tanam padi, di pinggir-pinggirnya masih ada juga di sini kolon. Kita bisa lihat di sini ada rumput gajah. Untuk persiapan rumput gajah untuk makanan ternak, ada keloran juga di sini. Kita bisa melihat petani persiapan tanam padi. Sumber air menuju ke aliran persawahan. Untuk suasana sorenya, kita kembali ke rumah, menuju ke rumah. Kebetulan di sini juga ada lagi musim hujan, jadi hujan begitu deras. Mudah-mudahan hujan membawa berkah. Ada suasana pohon pisang, angin juga begitu lumayan kencang. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke, terima kasih teman yang belum subscribe, bisa kira subscribe dan bunyikan loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Yang sudah subscribe, terima kasih, semoga bisa berkesadaran dan kelancaran.